Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin, hadirat jamaah Masjid Nasional Akbar Surabaya rahimakumullah, para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia, mari kita senantiasa berbanyak syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini sungguh selalu disertai nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kita. Moga-moga kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat-nikmat-Nya kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Hadirin, hadirat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia. Besok Rabu pagi jam 6.30 akan ada gerhana matahari. Kalau di beberapa tempat ada pasang tenda untuk menyaksikan momentum luar biasa, ada yang memanfaatkan sebagai media untuk wisata, bahkan kemudian juga ada yang senang-senang, ya terserahlah mereka. Tapi umat Islam, sekali lagi, umat Islam punya khas, ciri khas, punya kekhasan menyikapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita disunnahkan untuk sholat gerhana. Bahwa nanti penjenengan mirsani monggo melihat silahkan, tentu dengan ketentuan yang dianjurkan oleh para astronom atau ahli kesehatan, tidak boleh langsung menatap, tapi ada pendapat yang boleh, tidak apa-apa, terserahlah. Kalau soal itu bukan urusan saya, tapi urusan saya bagaimana memotivasi diri kita ini untuk menyikapi apa yang terjadi ini sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Al-Akbar ini juga akan dilaksanakan sholat gerhana. Penjenengan yang bisa ke Al-Akbar monggo, yang bisa ke Al-Qadar monggo, yang bisa ke masjid dekatnya silakan, tapi jangan tidak sholat. Gerhana matahari total ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Saya juga menyaksikan waktu itu tahun 82 ingat saya itu, atau 83 8 ya, yes, pokoknya 80-an. Oh enggak, kalau 84 tidak, karena 84 saya sudah di Mesir. Ya untuk pokoknya tahun 80-an lebih mengenai timbang tukaran ya. Tetapi setelah ini akan 300 tahun lagi. Penjenengan insya Allah, oh ya kak insya Allah, pasti seterusnya dewe lah, pasti wis mati menaik segamangan ini harap umur pirong, 300 tahun kas. Tapi bagi kita yang terpenting, ayo momentum langka ini kita manfaatkan untuk menunjukkan pengabdian kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat gerhana dimanapun monggo silakan. Tapi ojo nyomai dewi-dewi lo, jangan lah ya. Boleh memang salat gerhana ijen kok oleh. Tapi paling yo gak iso ijen. Wong salat gerhana itu satu rakaat, dua rukuk, dua itidal, dua sujud. Ya. Dua rakaat. Jadi empat rukuk, empat sujud, dua kali duduk, empat kali berdiri. Ya berjamaah lah sudah. Monggo di Al-Qadar sana, di Al-Akbar sini, atau di mana saja berada, Rabu pagi tanggal 9 Maret. Moga-moga TV 9 menyiarkan ini sehingga nanti banyak umat Islam yang menyadari bahwa momentum langka itu justru harus kita sikapi dengan kepatuhan kita harus menjadi saksi
bahwa kita termasuk hamba yang patuh pada Allah SWT dan Rasulnya. Sholat gerhana hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang dari luar negeri sampai ke Indonesia dalam rangka melihat, oke lah, ada keseimbangannya maksud saya. Baiklah mereka dengan cara mereka, tapi setahu saya agama yang peduli dalam ajarannya, include dalam ajarannya yang inherent, ajaran yang memang termasuk di dalamnya, tidak ngarang-ngarang, memang ada beneran, itu ya Islam. Rasulullah SAW pernah sholat gerhana matahari satu kali, gerhana bulan satu kali. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian saya ingin mengajak panjenengan dan diri saya terutama, mari kita hidup berdampingan dengan siapapun secara damai. Ini akan saya ulang-ulang sebab sekarang ini banyak intrik, itu banyak, bahkan mohon maaf, mubalik-mubalik itu juga banyak, yang mubalik pecah belah itu ada. Saya prihatin banget. Mbuh gak bahan apa piye tejane. Nek gak bahan moro yang ala bar takai bahan. Saya tuh kadang-kadang ya opo, untuk apa sih? Ngungkit-ngungkit barang yang sudah mapan itu untuk apa? Ada ceramah menggebu-gebu, sudah totoh di depan orang yang jamaahnya kalau sholat membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim, fatihahnya pakai bismillah. Di perkara ini gak usah baca bismillah. Di Mekah, di Madinah gak baca bismillah. Iya, di Mekah, Madinah karena mazhab Hambali. Dulu mazhab Syafi'i di sana baca bismillah. Jadi bacalah kitab-kitab yang banyak ya, agak banyak aja, gak usah banyak banget. Nek maca kitab rada akeh ngono insyaallah luas wawasannya, luas tindakannya, tidak adu-adu terus. Saya ngaji fikih wis rada suwe lho. Ngaji fikih wis rada suwe dan alhamdulillah kalau di kampus-kampus tuh nilai fikih saya tidak pernah di bawah 9 tuh, tidak pernah. Ya rata-rata sering 10 lah. Rada iso lah teman. Sampai kemudian doktor juga fikih, guru besar juga fikih, nulis buku banyak fikih. Jadi rada ngerti fikih. Nek dipameri ngono-ngono kuwi ya gak gumun meneh. Tapi umat yang kasihan. Umat wis tenang-tenang, wis api-api enek pengajian, nekane ustaz sing diwaca lah kayak didik, kemudian sing dirui ngono kuwi. Lha mbok yo baca empat mazhab dibaca total nanti tahu. Memang ada yang membaca bismillah dan ada yang tidak membaca bismillah. Padha benere. Sing gak bener ya sing adu-adu iki. Lho ngene iki kan membuat resah umat. Kemudian setelah sholat itu tidak usah zikir bersama, tidak usah doa bersama, tidak ada tuntunannya. Nabi tidak pernah melaksanakan. Apa roh wa piye ta? Apa roh wa piye? Yang diketahui paling baru sebagian riwayat. Mbok teko yang Al-Akbar nanti saya tunjukkan banyak riwayat yang menunjukkan itu bisa dijadikan dalil. Perkara bener atau salah padha gak ruwe. Engko nek pengen roh mati yo dhisik. Loh, nek pengen terus bener salah itu mati sih. Nek gue mati podo karu ya, jangan engkel. Sing zikir bener, sing gak zikir jadi ya gak bener malah. Malah gak bener nek gak zikir tuh. Nek perintah kok. Tapi mungkin zikir sendi-sendi silahkan bener juga. Zikir sendi-sendi bener, zikir bersama bener. Tapi gak zikir gak bener, zikir bengok-bengok ya gak bener. Ngono loh. Zikir bengok-bengok ndak bener. Jangan. Tidak ada tuntunannya itu. Tapi zikir bersama syahdu seperti di sini kan syahdu, Al-Qadar juga bang, tertib khusyuk. Lapo diperkarani. Doa bersama, lapo diperkarani. Nabi SAW pernah memimpin doa bersama kok. Jumat juga doa bersama, istisqa juga doa bersama. Kalaupun misalnya Nabi sudah sholat tidak berdoa bersama misalnya, tapi perintah doa itu juga banyak. Tidak ada pembatasan. Jangan ini, jangan, tidak usah lah. Kalau misalnya merasa wow harus sesuai persis Nabi, silahkan. Bener ngono kok ya, anu gak usah kayak speaker barang, tidak usah, persis Nabi kok.
Gak usah khutbah bahasa Indonesia, gak usah. Ya terawih bareng gak usah wis. Nabi gak pernah terawih. Lek terawih ya telung dino ae, malam telu, malam selikur, malam rolikur, malam telu likur. Dan masih banyak lagi kalau kita bicara soal itu. Tapi sekali lagi, silakan merasa benar, silakan. Dan itu hak. Dan saya tahu dalilnya. Dan memang benar. Tapi yang tidak sama dengan mereka ini ya benar juga. Dan saya tahu dalilnya. Nek gak aruh, nek pengen ruh moro yang Al-Akbar atau yang Al-Qadar. Soalnya aku kon moro rono ya, wah gak ada waktu. Jadi sekali lagi saya mohon kepada penyinan yang ada sekarang ini, penyinan yang mirsani, penyinan yang mendengarkan, tolonglah, mari kita rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan. Wong sing gak zikir, sing sekak, sing remi, gak diapa-apa nih kok. Malam Jumat sekak, radi ceramai kok. Malam Jumat cangkruan, gak diperkarani. Enek malam Jumat yasinan diperkarani loh. Wah ini dalil, nek perkara dalil, insya Allah saya agak tahu lah, agak tahu. Oh ini hadis dhaif, soal hadis dhaif atau sahih, saya juga sudah pernah belajar sampai S3 belajar soal hadis takhrij hadis rada roh. Nek perkara ayat Al-Qur'an sudah tunjukkan yang mana pokok gak 30 siji juz ngene. Nek selagi 30 juz saya agak tahu, bahkan rada apal. Aku kadang-kadang ya rada gemes itu. Mereka umat-umat yang sregep ngaji yang gini nek dikompori ya ya enek bingunge juga. Ki jane sing bener sing endi to? Padha bener ya. Padha bener ya. Jadi sekali lagi saya mengajak penjenengan, tolonglah. Nanti sholat gerhana ya gitu. Nek enek sing gak gelem sholat gerhana ya wis ya gak apa-apa, gak usah dipaksa. Mau ya gak wajib kok. Tapi ya iman nek gak sholat gerhana. Tapi jangan sampai tukaran. Nek misalnya ngajak sholat gerhana tuh sampai tukaran, yogi malah salah. Sholat gerhana gungkup penuh ikhlas, tukarannya jelas untuk dosa kan. Jadi sekali lagi ini ajakan yang akan saya ulang-ulang selagi saya terus mendapatkan aduan melalui WhatsApp, melalui SMS, datang langsung ke saya. Keluarnya sama, mirip-mirip juga tentang adanya mubalek-mubalek baru. Atau yang mohon maaf ya belum mateng lah ilmunya, kemudian langsung ngumbar suara sing ora-ora. Yo karuan aja kalau umatnya lalu bingung, kemudian timbul perpecahan. Jangan penyi nanti menyesal, ternyata ceramahku untuk ganjaran tapi dosaku ya sak pirang-pirang krono ceramahku ngono kan. Bener kita ini sama-sama belum tahu sing bener tenandi. Tapi kan sudah pernah saya sampaikan sebenarnya semuanya tuh bener, wis. Sing gak bener sing nyalah-nyalane sing bener kuwi lho. Gak usah. Sungguh, moga-moga TV9 sering mengulang-ulang penjelasan saya begini ini karena saya ingin umat ini segera bersatulah. Baik yang di NU, di Muhammadiyah, di Al Irsyad, di organisasi manapun lah sudahlah. Kita harus menghargai perbedaan. Berikutnya, ini kebiasaan yang tidak baik dan harus saya sampaikan. Mungkin kalau di sini tidak ada lah yang melakukan, tidak ada. Yaitu budaya kebiasaan bantol listrik. Bantol listrik. Listrik ini milik negara untuk rakyat, untuk semuanya, tentu ada prosedurnya, ada ketentuannya. Kalau melanggar ketentuan, ya itu nyolong, mencuri, dan dosa, dan zalim pada orang yang lain karena dibantol itu, kemudian yang lain tidak mendapatkan jatah yang pantas. Tapi yang jelas ini penting, ini keluhan dari PLN. Dan saya berharap para khutobah, para pendakwah, tolonglah disadarkan umat ini jangan lalu menikmati dosa yang tidak dirasa.
Nah, untuk kepentingan umum sudahlah, untuk kepentingan apapun harus sesuai dengan prosedur. Kalaupun misalnya enek pengajian kemudian perlu listrik, ya cobalah memberitahu PLN, memberitahu mohon bantuannya untuk diberi aliran listrik di sini. Minimal begitulah enek tata kramane. Jangan lalu mbantol duwe gawe mantu, mbantol duwe anu mbantol. Iku lho, dak nembae ngono. Saya prihatin betul ya. Mohon maaf. Ini agak tidak nyaman. Tetapi karena di sini tidak ada yang bantol ya, sehingga ya tidak ada masalah. Tidak datang yang tersinggung kan? Nek tersinggung berarti bantol. Tidak ada yang tersinggung. Bantol ngertos sih. Bantol tuh nyalur jewe. Kemarin yang di Jakarta di apa namanya Kalijodo itu. Itu ternyata dia ngotot menentang itu karena dia ternyata bantol listrik sampai 500 lebih entek ewu ya, ya kan. Tapi saya ini loh, ada pengajian, ada duwe gawe atau bantol engko nek kesetrum yo rodok loro, enak mati ya gak isin. Wong kemarin ada yang meninggal ya. Ya gara-gara ngelakuin. Jadi saya mohon ini menjadi kesadaran bersama. Dan saya tidak atas nama PLN sama sekali. Saya ini atas nama umat lah. Tapi jamaah saya banyak dari PLN gitu loh. Kemudian sambat gimana ya hukumnya bantol itu, gimana ini sangat menyulitkan kami, merugikan banyak pihak. Ya kalau sudah menyulitkan orang, merugikan itu ya, ya wis dosa, gak usah ada atau saya gitu aja, gak usah ngelangin. Lah saya butuh, lah nek butuh ya jamban, kalau butuh melalui prosedur. Jangan menganggap enteng. Dosa-dosa yang seperti itu yang tidak dirasa itu, orang-orang kok yang kuburan kaget loh. Ternyata dosa ku akeh masalah listrik tok sak meneh. Lah kan repot. Sungguh saya yang paling saya takut itu nanti kalau saya meninggal apa yang saya, yang itu yang sering saya pikir itu aku kira bener porong, aku kira dosa aku sakpiro. Ya Allah, nek mati baru terasa, nek cek urip ini cek enteng ya, cek menter, tapi nek mati, dan mati itu gak semayan. Tadi Allah maafillah warhamu afi awadhu, saudara saya, teman saya Gus Mudib, Kiai Haji Dahlan Bisri, pagi jam 9.20 masuk kelas di Fakultas Syariah UINSA, kemudian di lantai 2 duduk salam baca bismillah langsung tekluk meninggal dunia. Enak penjengan ya pesen ngoten nggih. Yang kok tak pesene malaikat Israel. Ini kalau yang Allah para rolek pas halu-halu. Ndak tapi bener kok, bener. Umpama kon milih ngono kuwi seneng. Seneng, mati ngono kuwi seneng pas ngulang. Kemudian meninggal cepatnya. Tapi kagetnya, saya juga kaget luar biasa. Sekarang ini ya sudah di Peterongan, sudah di Pondok Darul Ulum, memang keluarga Pondok Darul Ulum. Ya saya karena penjenengan ke sini ya saya ndak enak arek rono. Ya, saya ndak ke sana sudah ada yang ngeramut dan aku gak rene. Sopo sing ceramahnya gini? Pak Marzuki. Ya ndak apa-apa sih, tapi ini bayangkan berangkat tadi tidak apa-apa, sehat, masih omong-omongan. Dikira ngantuk, dikira tidur, mahasiswa tidak ngerti. Kemudian kok enggak tangi-tangi, kok enggak nerang, ternyata diangkat sudah meninggal dunia. Ini pas ngineki mati, enggak apa-apa sih. Tapi ya mbak, ini kuapin kan, ya aja lah ya. Tapi artinya apa? Saya hanya menekankan bahwa kematian itu tidak terduga. Di mana, kapan, bagaimana caranya itu tidak tahu. Ya kita dalam doa kita memang Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah mudahkan kami dalam sakaratul maut. Tapi menurut Rasulullah SAW, sakaratul maut itu seenak-enak ya tetap loro. Bahkan dalam YouTube itu seperti kulit dibeset pelan-pelan. Nanti kulit kita itu dibeset dari kaki itu, dibeset ngerti ya, dikupas sampai leher, kemudian nanti balik neh utuh neh
ngono ya. Rodok loro kan. Oleh karena itu ayo kita siapkan diri kita. Jadilah orang baik, jadilah orang rukun dengan sesama. Jangan gampang menyalahkan yang lain, jangan menjelekkan yang lain. Dan juga jangan bantol listrik kan gitu ya. Baik. Baik. Masih ada waktulah. Silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta dari Bluru, Prof. Oh nggih, Mas Arta. Jadi gini, Prof. Kapan hari kan Profesor pernah menjawab pertanyaan tentang bagaimana sih cara mengikhlaskan seorang yang sudah meninggal, Prof. Iya. Nah, seumpama gini, Prof. Kita sudah ngomong ikhlas dan sudah berusaha ikhlas, tapi tiba-tiba masih ada bayang-bayangnya, Prof, gitu. Itu di mana, Prof? Masih terbayang, kadang suatu saat itu terbayang orang yang sudah meninggal gitu. Yang pertama seperti itu, yang terus yang kedua, Prof. Gimana caranya sih biar kita khusyuk sholat, Prof? Ya, segitu aja, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini sulitnya. Dijawabnya mudah sih, tapi jalaninya sulit. Mengikhlaskan sesuatu yang kita sukai tapi hilang, atau meridhokan apa yang kita cintai tapi tidak ada. Sekali lagi, kita harus terjun membujuk diri ini untuk inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini milik Allah, semua milik Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Yang sudah diambil, wong bukan milik kita, ya sudah lah. Jadi memang tidak mudah, Mas, tidak mudah. Tapi sungguh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang patuh padanya, sebagai orang yang menyadari bahwa semuanya milik Allah, wewenang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketundukan kita tunjukkan bahwa kita ridho. Perkara sesekali muncul getun, terus apa? Ya ada ndak nyamannya. Saya pun iya, saya dengan ayah saya sebenarnya ya ikhlas, tapi ketika ingat bahwa ketika saya akan berangkat ke Mesir, ayah saya gimana rodok tak yo ngeterni saya sampai Jakarta mau berangkat itu jeneng wong sepuh kan nek mlaku alon-alon rodok tak glandang itu ya kelingan banget saya. Aduh, ya namanya waktu itu masih muda ya. Sekarang pun ya masih muda, tapi waktu itu masih sangat muda sehingga mlaku kok alon-alon nyabrang jalan kok gak cepet itu, lalu saya rodok glendeng itu gotone sampai sekarang ini. Ingat betul ya, tapi alhamdulillah dengan begitu akhirnya mendoakan lebih banyak. Tapi sekali lagi memang manusiawi sekali kalau penjenengan kehilangan suami atau penjenengan kehilangan istri atau penjenengan ditinggal orang tua lalu menyesal, ya, tapi segera ridho kepada Allah SWT. Kalau sesekali muncul manusiawi, Allah SWT maha maklum. Tapi aja teman-teman pokoknya jangan terus diterus-terus nih, terus akhirnya lalu merasa gak ridho pada Allah SWT, merasa protes pada Allah SWT, jangan sampai. Yang kedua, soal sholat khusyuk, ya harus kita sadari bahwa kita yang butuh sholat itu, bukan Allah SWT yang butuh. Gusti Allah gak butuh kita sholat. Bahkan no maksiat atau gak maksiat, Allah SWT tetap Tuhan yang maha kuasa, maha suci, maha sempurna. Jadi kita yang butuh sholat sebagai hamba. Bahkan kemarin saya sampaikan, kita mampu beribadah sholat tok 500 tahun gak cukup untuk nebus dua mata, apalagi seluruh tubuh. Maka jangan malas-malas kalau ibadah. Ojo harus gelem ibadah sholat duha bentuk rezeki, enggak usah lah, sholat duha aja lah, nanti sholat rezeki Allah SWT. Perkara jaluk rezeki ya silakan, tapi ojo mengkhususkan nawa itu sholat duha mohon rezeki, jangan lah. Ya sudah sholat duha aja lah, perkara sholat duha berdoa mohon rezeki, ya iya wak, bagian dari kepantasan, kewajaran. Kemudian juga sadari bahwa sholat itu tidak lama. Cik suwe nyekel HP WA-an itu loh. Nek WA-an kan SMS-an buat tau. Moco YouTube apa ndelok YouTube betah. Tapi nek sholat kan sholat paling satu kali sholat kan hanya 5 menit. Ku nek jamaah nek dhewe paling ya 2 menit cukup. Jadi sholat itu tidak lama, selama-lamanya tidak lama. Lebih lama kepentingan kita makan juga lama. Sekak apa meneh, suwe meneh. Jagongan, waduh nek ngobrol betairan. Sholat hanya 5 menit. Yang ketiga, cobalah maknai, renungkan beberapa makna yang kita tahu artinya. Iya karena abdu, iya karena sta'in misalnya.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa-apa bacaan-bacaan yang panjenengan tahu maknanya, nikmati, resapi. Allahu akbar itu nikmati. Ketika Allah akbar, Allah Maha besar, berarti saya sangat kecil. Nikmati itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita sholat itu betul-betul menghadap Allah SWT. Gusti Allah Ruh melihat kita, mendengar kita, menyaksikan kita sampai dalamnya hati kita. Nek terus ngene ngadep Gusti Allah terus ndrewer itu kayak izin to mesti. Ya to nek Allah Akbar kemudian mikir sing ora-ora Gusti Allah Ruh. Kayaknya izin to. Kita waktu salat menghadap Allah bener. Bahwa Allah SWT apa di sini itu urusan bukan urusan kita, yang jelas Allah SWT itu ada menguasai semuanya. Innahu alimu bidzati sudur. Allah SWT tahu jeruning hati kita. Kita mikir apa Allah SWT tahu. Sehingga harusnya malu kalau kita salat ndlewer ndlereng itu harusnya izin. Wong ngurus salat ngurus delet. Sedina wis ngurus awake dhewe, mikir awake dhewe, kerja untuk dirinya sendiri. Ngurus salat 5 menit lho, jek jenggi mikir ne. Nggih mikir kerjaan, nggih mikir utang macam-macam enggak usah. Menghadap Allah SWT itu salah satu resepnya untuk dituturi awake dhewe. Kalau saya mau sholat, ya biasanya ilahi enta maqsudi wa ridwaka matlubi. Wah itu apaan naik dalile? Wes gak usah takok dalil, wes gak usah iki. Iki urung sholat iki. Masa aku misuh-misuh ya gak apa-apa jane, tapi ya apa-apa mergo misuh. Tapi kalau saya bilang aja yang tanya, itu dalilnya apa? Enggak usah takok dalil, wong saya hanya menuturi diri saja. Menuturi apa? Menasihati diri saja. Ya Allah, tujuanku Engkau, ridhomu yang saya cari. Kemudian saya kecilkan diri saya. Aku saya ini saya injak di bawah itu. Di kaki, bawah kaki saya. Enggak ada apa-apanya saya. Ketika menghadap Allah SWT, ya sudah. Total. Ngono kadang-kadang ya jeneng sing ora-ora. Nek Pak Marzuki maca Yasin apa nyemak ngene, aku laku maca bener terus salahne. Yo kek kacau iku. Di wong mau. Ya sering ngene aku maca wis bener kok disalahne. Bingung aku. Akhir ternyata aku sing bener ya gak apa-apa sih wong ta wong tuwek dimaklumi ae. Tapi salut saya, beliau nyimak tanpa pakai kacamata. Padahal aku itu cara gak disemak ra apa-apa jane. Tapi gak apa-apa itu untuk ganjaran, tapi nek aku bener aja disalahane ngono tok ae. Lho kadang-kadang aku suwi gong maca lalu delik nih, ndarane lali. Ya gak apa-apa sih jane. Tapi aku pancen tak kaya tempo suwi, tapi delik nih. Ya gak apa-apa. Terima kasih Pak Haji Marzuki. Terima kasih temannya Malaikat Israel. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ida, Prof. Sidoarjo. Nggih, monggo Bu. Bertanya masih sekitar orang meninggal, Prof. Oh ya. Saya pernah melihat ada seorang laki-laki meninggal dunia, sudah disucikan, sudah diletakkan di tempat yang khusus itu. Kemudian sudah dikafani. Kan mukanya masih terlihat. Iya. Kemudian ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba ada seorang perempuan, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa, kemudian kok langsung mencium keningnya. Bagaimana itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya kalau yang meninggal enggak apa-apa wong ya wis mati diapakne ya. Tapi mau menghindar juga enggak bisa dia. Batal ya enggak batal dia enggak harus lalu diwuduni lagi di enggak batal enggak. Nek gelem kon wudu dhewe enggak apa-apa lah. Tapi ini salah, Bu. Mencium mayat atau jenazah bukan mahramnya itu salah. Dosa. Haram. Enggak boleh. Walaupun teman akrab enggak boleh. Jadi yang boleh itu hanya mahramnya saja, misalnya istrinya atau anaknya atau saudaranya atau orang tuanya, silakan. Mahram lah, dalam lingkup mahram itu. Yang haram nikah itu loh ya, itu mahram namanya. Kalau yang lain ya jangan, ini teman akrab saya dirangkul. Utangi tenan malah bingung. Jadi enggak boleh, Bu, untuk itu laki-laki mencium mayat perempuan atau mayat perempuan mencium laki-laki. Jire kene. Lah aku nek mencium matine uripe gak gelem tak cium ngono. Iki wong ayu tenan ya aku. Ngono jireke iki. Wong e ayu tenan aku nek gak ngene ya ora kelakon ngono. Ndak boleh.
Jadi harus konsisten bahwa walaupun mayat, walaupun jenazah, tetap tidak boleh disentuh, dicium oleh orang yang di luar mahram. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Han dari Surabaya. Oh, iya. Ada yang mau saya tanyakan, Prof. Yang pertama mengenai apa itu sholat. Kan sekarang yang saya tahu ada gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam terakhir. Ada yang pertama takbiratul ihram mulai dari disetirkan dengan telinga, ada yang dari pundak. Atas itu ada yang kalau waktu bersendakap, ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang di tengah-tengah. Terus ada yang sujud, ada yang apa itu? Mau berdiri itu ada duduk dulu baru berdiri. Terus tahiyat ada yang maaf jari-jarinya digerak-gerakkan, yeah. Ada yang diam. Yang saya mau tanyakan bagaimana ciri-ciri sholat Rasulullah. Yang kedua, jika ada sebelah kita waktu wudhu, kita kan tahu kalau wudhu itu basuh muka, telinga, terus habis itu sampai siku kalau tangan. Ketika di sebelah kita ada yang basuh tidak sampai siku, atau mungkin kaki tidak sampai mata kaki, itu bagaimana cara kita mengingatkan mereka kalau mereka itu lebih tua dari kita, Pak? Karena kalau kita langsung mungkin tegur, mungkin kita malu apa itu, kita sungkanlah sama yang lebih tua. Sudah begitu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua dulu, wudu. Kalau panjenengan menyaksikan orang wudu basuh tangan tidak sampai siku, atau basuh kaki tidak sampai mata kaki tidak terbasuh, harus diingatkan. Sebab nanti sholatnya tidak sah, wudunya ini tidak sah, kemudian sholatnya juga tidak sah. Harus dengan baik-baik diingatkan. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, ngapunten, mohon maaf banget. Wudu itu harus siku-siku ikut terbasuh, juga mata kaki harus ikut terbasuh. Kalau tidak, wudunya tidak sah, nanti sholatnya juga tidak sah. Harus Mas, kudu yes, di mentala-mentala, tapi harus dengan cara sopan. Cara sopan. Atau kalau misalnya penyian tidak bisa ya, silakan memberitahu tokoh di sekitar itu, tokoh masyarakat atau tokoh jamaah atau orang yang lebih senior, Pak, tolong diingatkan itu wudunya tidak sah. Harus, sebab kalau tidak kasihan, dia selamanya akan seperti itu kan, kasihan. Ya, harus kita berani seperti itu dengan cara tetap sopan dan santun. Kemudian sholat itu semua sholat Rasulullah SAW. Cuma memang nek takbir ngene iki aku juga gak ada dalil ya ini. Takbir itu mesti begini. Tapak tangan itu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Rodok ngene boleh, rodok ngene boleh, rodok ngene boleh, tapi nek ngene ya ora oleh ya. Tapi semuanya. Sudahlah kalau ada yang begini, kalau berani ingatkan, ingat. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak angkat tangan juga boleh. Allah Akbar langsung begini enggak apa-apa kok. Jadi apa yang dipraktekkan oleh umat Islam walaupun berbeda-beda itu semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedekap gini. Ada ini mazhab Syafi'i. Yang sedekap agak ke bawah di udel ini. Ada tuntunannya ini mazhab Hambali di Mekah sana. Kemudian yang agak bawahnya udel begini, ini mazhab Hanafi di Turki sana banyak begitu. Ada yang tanpa sedekap di Afrika Utara, hampir semuanya seperti itu, mazhab Maliki. Dan itu semuanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat. Luna Rasulullah tuh mencela-mencela pamane sing wani muni ngono ya. Ya kon niku sing mencela-mencela ngono. Itu untuk Rasulullah memberi pelajaran pada umatnya bahwa iki lho, iki ya bener, ngene ya bener. Supaya gak ono sing wong terus, oh sing paling bener ngene. Nek ngono gak oleh, jangan. Sing gak oleh tuh ngene, Allahu Akbar. Nah ngene iki terus gak oleh. Ya, jadi tolong pelajari sebanyak-banyaknya kaifiah tata cara sholat Rasulullah. Mesti akan kita tahu bahwa ternyata Rasulullah SAW memberi pelajaran beragam. Silakan milih yang mana. Syahadat yang ono, silakan di close up ini Mas. Syahadat ada yang begini, gak ngepel. Ini mazhab Hanafi.
asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah, waktu la saja luting titik tok langsung balik neh asyhadu alla ilaha illallah. Itu nang Turki ya kabeh ngono. Ya bener itu dari Rasulullah juga. Mazhab Maliki begini, luting digerak-gerakkan begini. Ini kok terus krono dirubung nyamuk ya ora. Terus bergerak ini dari awal sampai akhir mazhab Maliki. Ini juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Syafi'i ngegem sejak pertama, kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Duding. Ini juga ada tuntunannya. Mazhab Hambali duding sejak awal, kemudian kalau mengucap Allah diputar at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Iku kok main-main ya ora. Itu dari Rasulullah SAW yang diketahui salah seorang sahabat atau banyak sahabat, sebagian sahabat. Yang jelas empat-empat cara ini benar kabeh dari Nabi semuanya. Silakan pilih penyanyi yang mana. Sing gak ono dalil itu ngene. Asyhadu alla ilaha illallah. Iki. Iki walaupun jempolan itu bagus, tapi gak ono hadis sing ngene iki gak ono. Tapi kok umpama wong gak duwe driji duwene jempolan tok ya ora apa-apa ngene. Sekali lagi ini sering saya sampaikan. Bukan maksud saya guyon, ndak, maksud saya serius bahwa Rasulullah SAW begitu lapang dada. Begitu luwes. Begitu luas wawasan beliau mendidik umatnya. Setelah sujud mau berdiri, duduk dulu silakan. Langsung berdiri monggo. Kalau sunnahnya memang roha ada duduk dulu, tidak langsung berdiri. Tapi langsung berdiri juga tetap sah. Dan masih banyak lagi tuntunan sholat Rasulullah SAW itu macamnya banyak. Bukan ini berarti Rasulullah tidak konsisten, tidak. Rasulullah tahu nanti umatnya itu macam-macam. Jadi sing gampang maido itu ya berarti ngajine kurang ngonoe. Rasulullah pernah baca bismillah juga pernah tidak. Tapi kalau ndak baca memang ndak ada riwayatnya sih, ndak didengar bismillahnya itu ya ada memang. Sekali lagi silakan baca kitab-kitab tafsir tentang ini tentu akan tahu. Sedangkan kita ini ya saya pribadi melaksanakan sesuai dengan kebiasaan umat. Jadi ngomong, imam itu ngomong makmum, ojo njaluk dimong makmum. Saya tahu cara sholat ini, cara sholat itu. Engko nek tak praktekne kabeh, bingung mereka. Wes gak kate makmumnya Pak Zaro repot ngono. Ngono mesti. Padahal yo gak repot, saking guruh ngono ae. Tapi ngarannya aku repot kan gitu kan. Jadi sudahlah, lapang dada, dingin kepala, luas wawasan, luas tindakan, itu resepnya. Nggih. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mungkin saya pernah menanyakan, tapi ya, sekali lagi silakan. Akan menanyakan. Kalau seseorang yang masih hidup akan berwasiat, mohon penjelasan bagaimana tuntunan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang di surah Al-Baqarah 180 itu disebutkan kalau akan mati berwasiatlah. Tapi oleh Rasulullah kemudian dijelaskan, ya kalau ada wasiat-wasiat tertentu silakan yang penting silakan. Tapi kalau menyangkut warisan jangan wasiat kecuali kurang dari sepertiga. Kalau lebih sepertiga tidak boleh wasiat karena warisan itu ada ketentuan pembagiannya sendiri. Jadi sekali lagi kalau meninggal misalnya wasiat saya punya hutang di sana tolong nanti disaur dari ini misalnya silakan. Bahkan Imam Ghazali menganjurkan setiap akan tidur tulislah wasiat di tempat tidur. Tapi mungkin wedi kabeh engko ndang mati ngono. Enggak, sebenarnya orang yang seperti itu malah umure dawa. Pak Marzuki itu sering wasiat mulai umure dawa. Jadi kalau tidur itu di bawah bantal itu harusnya ditulis apa yang penting untuk dilaksanakan oleh ahli waris. Itu memang ada perintahnya, tapi para ulama mayoritas menyatakan tidak wajib, hukumnya sunnah. Tetapi kalau warisan memang harusnya dibagi sesuai dengan hukum Allah SWT, tidak usah diwasiatkan atau diwasiati. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatian penyelenggara semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.